Oke, mimis Hercules ya. Kita akan tes menggunakan mimis Hercules seperti biasa. Kita akan tes dua kali tembakan. Nah, ini trek tiga ya, trek terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap ya. 1400 tembakan pertamanya. Itu lihat. 1433 FPS. Ini sekarang kita pakai trek 2, mimisnya sama ya, Hercules. Bismillahirrahmanirrahim. 1356. Nah, itu trek 2-nya ya. Oke, power udah ajib lah, sudah oke ya. 1400 di trek 3, 1300 di trek 2-nya. Tadi kita isi ini di tekanan 5000-an PSI. Dan ini unit kepemilikan dari Bang Ram Yanto asal Kalimantan Barat, unitnya Remington 700 Silver. Powernya udah lolos, langsung kita lanjut aja untuk tes akurasi dari unit ini. Jangan kemana-mana, tetap sniper Wario. Oke, Mas Rambianto, langsung kita tes akurasi dari unit ini ya. Kita menggunakan trek 2 dan pakai mimis yang sama tadi dipakai untuk tes krono, itu mimis Hercules. Langsung kita cek kemampuan akurasinya. Oke ya, itu dua tembakan nitik masuk lubang yang sama, dua tembakan yang cukup untuk membuktikan bahwa akurasinya ini tidak ngacak atau tidak kemana-mana. Langsung kita lihat hasilnya di depan. Oke, Mas Ramyanto, lihat nih, nitik der. Waduh. Gila nih unit ya. Mantap ya akurasinya. Nitik banget itu akurasinya, tidak diragukan lagi. Oro juga sangat siap untuk dibawa untuk berburu big game. Pokoknya terima kasih kepada Bang Ramyanto karena telah mengemasan unit di Sniper Warrior. Untuk para penonton atau sobat sniper yang mau pesan, seperti biasa langsung aja chat kontak yang nomor sudah ada di deskripsi ya. Kalian tanya-tanya info lebih lengkapnya melalui chat WhatsApp agar komunikasinya berjalan lebih mudah. Oke, untuk review krono dan juga tes akurasi dari unit Remington ini cukup kasihan. Pokoknya oke, udah lolos masalah power juga akurasinya. Terima kasih Bang Ramyanto sekali lagi. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai ketemu. Salam sniper Warrior.